Ngerian. OTW top global boro nih bos. Satu set triple S gear plus skillnya itu poison semua men. Kita coba nih ya. Oke teman-teman, balik lagi di Ninja Heroes New Era. Di video ini kita akan lanjutkan series bermain Ninja Heroes di server 10 lagi cuy. Kita akan ngepermak si boro teman-teman. Yang dimana kemarin itu aku dapat boro lagi ternyata guys ya. Parah memang, ini memang harus jadi top global boro cuy. Udah kok kasih satu set gear triple S maksimum statistik cuy. Sekarang kita coba fuse-kan, tapi sebelumnya cuy, nih dapat boro lagi nih kemarin nih ya. Oke, ini boronya mau ku ini buang dulu nih equipnya. Mau ku buang dulu skillnya yang Dark Fog ini cuy. Habis itu aku pindahin skill-skill baru karena nanti aku mau jadiin boro ini satu set skill toxic-toxic semua cuy. Intinya yang skill-skill asap-asap semua cuy. Kita coba ya. Sebentar, sebelumnya kita coba buang dulu boroku yang mana nih. Ini boronya. Oke, kita coba hilangkan dulu untuk skillnya. Ini boro yang baru ya guys ya. Ini main nih, dapat 1000 kalau nggak salah ya, kalau SS itu. Nih, oke, dapat 1000 ya main ya. Jadi ini aku ada SP 14.000 sih. Banyak banget sebenarnya. Lanjut lagi, kita coba Sulfosion dulu cuy. Si boroku guys ya. Akhirnya boroku jadi plus 1 men. Ngerian. OTW top global boro nih bos. GG gak? Langsung kita ke skillnya. Nah skillnya ini cuy. Skillnya ini sebenarnya aku rada ini juga men. Kita coba pindahkan dulu yang ini nah. Yang S dulu. Karena yang S itu bakal aku pake di GNW atau di war lah intinya. Ini ya. Salah. Ini bukan boro. Nah ini ya. Yang heal. Nah kita pindah dulu. Mumpung goldku ada beberapa lah. Gak banyak banget tapi ada lah. Nah maka dari itu kita coba hilangin dulu skill-skillnya boro. Waduh, tadi harusnya dihilangin dulu tapi gak apa-apa. Santai, ada banyak kok scrollnya. Scroll yang gak penting ada banyak kok. Santai. Kita hilangin dulu skill SS-nya itu, kita buang aja nih. Skill SS gak penting nih. Itu skill SS itu ya, apa namanya, gak cocok cakranya. Cakranya api tanah kok dikasihin ke boro. Kan kocak ini juga nih, buat apa lagi nih. Nah, oke. Ini aja langsung lanjut kita cari skillnya Hidan. Aku dapat Hidan, aku punya Hidan kok. Udah aku siapin tadi, mana ya? Oh ini. Hanzo, sorry. Hanzo kok Hidan, ini ya, kesini ya. Awas jangan sampai salah. Oke, transfer 30 gold, let's go. Oke, yang kedua guys ya. Jadi yang kedua ini ada skill D guys. Skill D miliknya Anbu Sentry, Anbu Guard, sorry, nah ini ya. Ini guys ya, nah ini ya guys ya. Jadi aku udah punya 3 skill asap-asap guys ya. Intinya poison-poison. Nah kita coba nih. Puskan di, ini lagi TB kan. Nah nih, kita coba teskan di TB. Nah yang terakhir ini kita coba cari ini. Eh aku ada onoki lagi nggak? Oh ada onoki nih. Ntar ada onoki lagi nggak? Nggak ada ya. Eh Dedara. Itu kan skillnya Dedara kocak. Dedara lagi nggak? Dedara aku mana cuy? Oke, ada Deidara ternyata guys ya. Kita ambil kliennya Deidara aja. Gak apa. Karena aku belum punya CS coy. Oke, jadi seperti ini guys ya. Udah full satu set skill poison plus gearnya udah maksimal triple S coy. Seperti apa gameplaynya? Kita coba teskan. Langsung saja kita di TB guys ya. Di sini aku belum nyerang sama sekali coy. Kita coba serang ya guys ya. Dapat. Enaknya Garo taruh depan deh. Oke, Garo taruh depan. Kalau udah mati kan ya udah gitu. Oke, langsung lanjut. Let's go. Kita coba lihat gameplay Garo satu set triple S gear plus skillnya itu poison semua, men. Kita coba nih ya. Oke, kita coba nih. Mantap ya. Tadi kok dia ngurang darah ya? Oh, CS. Efek CS. Nggak apa-apa, efek CS. Tapi dia bisa ngehil cuy. Bisa keluar berapa kali sih, aku lupa men. Oh itu skill A ya. Wah gitu doang anjir. Aku kirain healnya itu, bukan heal ya, apa, skill efeknya itu bisa berkali-kali gitu cuy. Ini yang D ya. Kalau efek poisonnya itu berwarna hijau, itu berarti skill D. Tapi kalau berwarna ungu itu skill A milik si Hanzo ya. Hanzo si Salamander. Waduh, meninggoy men. Meninggoy. Skip.
Ternyata gitu doang coy. Ternyata gitu doang anjir. Kalau di TB memang kayaknya susah men. Wih spender. Oh tadi kan nge-spend ya gold ya. Lumayan 200 nih. Banyak juga itu anjir. Oke lanjut. Aku mau coba di SNT. SNT. Katanya SNT. Wah kok bisa. Katanya SNT kalau pakai skill itu tuh GG cuy. Kita coba lah ya. Kita coba dulu. Kalau nggak bisa nantilah. Next kapan-kapan bakal aku kasih satu set full. Eh tadi ku ilangin ya skill Dark Frog-nya si itu ya. Gak apa-apa lah. Mantap. Sayangnya Dark Frog ini efeknya nggak bisa setak ya guys ya. Kayak yang lain ya. Kalau yang poison-poison. Nah ini contohnya nih. Oh miss bangki. Bisa miss juga ternyata cuy. Bisa miss juga cuy. Oh ya kita belum review cuy. Kita belum review tapi harusnya ini tembus ini sih. Skip. Oh tembusan. Bener apa aku bilang. Tar. Kita review dulu cuy. Aku lupa cuy. Belum review cuy. Oke untuk Dark Frog ini cakranya api dan air. Api dan air. Damage nya ini 170% strength. Quick activity virus is released in the from Dark Frog. Oke. Round of durasinya 2. Vampire attack proc rate nya 18. Oke launch time nya 1 kali per battle. Oke itu yang A ini 100% ya. Oke main. Oke causing advanced poison damage during the next 2 round. Oh yang A ini bener men, efeknya 2 round, tapi yang S ini Dark Frog ini enggak 2 round men. Ya udah sekali keluar ya wes gitu aja. Terus yang D ini 80% strength ya. Ini D 80% strength loh cuy. Sama efeknya 2 round. Proc-nya pun 20 ya. Sama kayak yang A, cuman ini aja yang D 80 cuy. Bagaimana kalau ini di-upgrade sampai A? Itu harusnya udah lebih dari 100 dong. Oke lah, boleh lah. Kita coba aja di next konten ya guys ya. Kita coba di next konten ya. Langsung saja kita coba di arena lah. Seperti apa giginya di arena. Tadi kan udah di TB, di SNT. Di arena kurang stack normal sama hard. Oke. Mantap. Buat next konten aja. Gak apa. Gak apa cuy, waktunya nanti kurang ya kan. Santai. Mantap. Kayaknya iya cuy. Jadi kalau yang skill D itu di upgrade sampai A aja cuy, itu damage-nya udah lebih dari skill-nya si Hanzo yang A cuy. Bagaimana kalau di upgrade sampai SSS cuy? Wah makin tuh skill ya. Kita coba nanti. Wih menang men. Lawan si ini ya. Lawan ibunya Otsutsuki. Lawan ibunya si itulah Kaguya. Skip. Udah what kalah men. What. Oke. Lawannya Naruto Gaming ya. Oke sudah kita coba di stack normal dulu. Ngelawan si ini Mizukage. 3 biji sayangnya anjir. Coba aja 1 biji aja itu. Meninggal itu pasti. Oke, ini aku ada Klai nih. Sebenarnya kurang satu yaitu ini skillnya Amado, tembom. Kurang tembom doang. Ini wah lebih dari GG sini sih. Jangan pakai Klai, main Klai terlalu easy, men. Terlalu gampang gitu. Oke, nice Mizukage pertama. Mizukage kedua langsung dong boro. Oke 2000 ya, mayan lah ya. Mayan, sayangnya efeknya itu gak stuck men. Jadi gak stuck 2 kali gitu loh. Kalau yang skill A sama D kan stuck 2 kali. Kalau yang skill SS nya aduh, sekali keluar ya udah wes gitu doang cuy. Jadi gak bisa skip. Oh menang, masih tembus. Oke, langsung terakhir ini yang stack hard men. Stack hard ini aku kayaknya belum. Ini sih, belum nge-push ya. Kita coba aja, semoga aja bisa ya. Kita coba ya. Oke ini dia Amado, CS, Klai. Yuk keluar yang mana dulu nih. Oke TB dulu. Eh summon dulu. Waduh kena genjutsu anjir. Si Itachi kampeng. Si Itachi kampret sorry. Oke mantap. Wih 3000 men Dark Frog Point. Tapi ini harusnya udah tembus sih anjir. Masa Itachi doang ini S loh. Keterlaluan. Lawan Itachi aja susah bener deh. Wah skip. Kan apa aku bilang kalah ini. Gila emang Itachi-nya GG Gaming. Nah bodo amat lah. Yang penting Boroku udah satu set triple S maksimum stat gear-nya ya. Sama udah satu set skill racun ya. Kita coba update nanti lagi teman-teman. Mau aku jadiin rata SS aja dulu ya. Oke mungkin bisa ya rata SS. Kita coba di next content. Oke mungkin sudah ya. Terima kasih buat yang sudah nonton. See you next video. Jangan lupa nonton, nih ada lanjutannya lagi nih cuy. See you next video dan mantap juga.